Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Timnas Fiji U20 dalam turnamen mini. Laga yang dimenangkan Indonesia dengan skor 4-0 ini banyak diwarnai kartu merah. Indonesia berhasil memimpin 1-0 di menit ke-35. Sebuah umpan tarik dari Ginanjar Wahyu berhasil dituntaskan dengan baik oleh Arhan. Resa Aditya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit ke-49. Bola kemudian membentur Mister Gawang dan Kakang mampu menyambar rebound lewat sundulan. 2-0 Indonesia memimpin. Indonesia memimpin 3-0 di menit ke-60. Sebuah umpan tarik dari Jaki Ashraf berhasil dituntaskan oleh Resa. Setelah terus menyerang dan mendapatkan peluang, Indonesia akhirnya bisa memperbesar skor menjadi 4-0 di menit ke-86. Bola umpan silang dari Hugo Samir sukses disambut dengan sundulan Hoki Caraka. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Indonesia menang dengan skor 4-0.